Kalau panas bilang ya. Untuk hari ini kita menerima laporan dari warga yang datang ke Mako Damkar Kota Tangerang atau BPBD Kota Tangerang untuk melakukan evakuasi cincin. Jadi yang mana cincin tersebut tidak bisa dilepas. Makanya beliau datang ke kantor pemadam untuk melakukan pelepasan cincin tersebut. Bang, agak kesini nih Bang. Tahan Bang ya. Panas bilang ya. Ayo Bang, airin Bang. Ya, ada yang luka kan? Gak ada ya. Aman ya. Aduh. Dah. Terima kasih banyak. Ya. Kendalanya ini cincin susah dibuka sih. Ininya penanganannya cepat lah. Kurang lebih dari 5-10 menitan. Alhamdulillah kita evakuasi cincin hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada luka untuk korban. Nah, untuk warga Kota Tangerang khususnya ataupun di luar Kota Tangerang yang mengalami kendala seperti cincinnya tidak bisa dilepas, bisa datang ke kantor pemadam kebakaran atau BPBD Kota Tangerang, atau bisa telepon ke kami di call center Kota Tangerang yaitu di 112, dan juga bisa menghubungi langsung kantor BPBD Kota Tangerang yaitu di 021 55 82 144. Mungkin itu jadi nanti kami bisa membantu sedikitnya atau bisa mengevakuasi cincin yang terdapat yang tidak bisa dilepas di jari masyarakat yang tidak bisa dilepas.